Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana kembali tanpa henti, memberikan semangat kepada para pelaku industri kecil dan menengah atau IKM agar kembali bangkit. Motivasi tersebut disampaikan Bunda Eva Sapaan Akrab Eva Dwiana, saat membuka pelatihan kreasi souvenir tapis dan aneka kue basah khas Lampung yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung yang berlangsung di Hotel Grand Praba Teluk Betuk Utara, pada Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Pelatihan ini diselenggarakan selama 2 hari diikuti puluhan pengusaha atau karyawan industri kecil dan menengah yang berada di Kota Bandar Lampung. Bunda Eva menyampaikan bahwa pelatihan ini akan terus diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, dan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas keterampilan dari para pelaku industri kecil dan menengah. Selain itu, orang nomor satu di Kota Bandar Lampung tersebut juga mengajak para orang tua yang memiliki anak yang putus sekolah atau yang belum mendapatkan pekerjaan untuk mendaftarkan pelatihan yang diselenggarakan oleh LPMP sesuai dengan jurusannya yang diminati. Pelatihan ini akan dibuka kembali pada bulan Desember tahun 2021. Dari Bandar Lampung, Monologis TV.